ada dua persoalan status tentang perempuan, istri yang menaati suami. Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjamaah bagi perempuan, khususnya di masjid, seperti pertanyaan yang telah disampaikan. Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, bahwa ciri perempuan istri yang salihah diantaranya punya sifat qanitat, taat kepada Allah, ya, dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ini terjadi, disebutkan kemudian dalam hadis sahih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191, juga dalam sahih Ibnu Hibban nomor hadis 1296, ya, disampaikan kemudian, idza sallatil mar'atu salataha, ya, idza sallatil mar'atu salataha, di riwayat lain idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati, di riwayat lain tanpa yaumal qiyamah, qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti, di riwayat lain udkhulil jannata haitsu syi'ti. Baik, jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan sholat fardu saja yang lima. Tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu, 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 lima waktu. Ya, rumusnya 2-4, 4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 rakaat. Kemudian wasamat somaha, dia hanya menunaikan puasa Ramadan saja selama hidupnya, dari baligh sampai dengan menikah sampai wafat, Ramadan, 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 Ramadan. Tidak pernah puasa sunnah, Senin tidak, Kamis tidak, Ayyamul Bidh tidak, puasa Daud juga tidak. Tapi kemudian wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh, jaga diri, jaga kehormatan rumah tangga. Kemudian wa ata'at zaujaha, ini yang istimewa, dia menaati suaminya, taat pada suaminya pada segala hal yang baik-baik. Yang tadi saya sampaikan, diminta berjilbab, jilbab, minta ta'lim, ta'lim, minta baca Quran, Quran, minta belajar, dia belajar. Nah, jika ada yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata haitsu syi'ti, maka di hari kiamat nanti dalam hisab Allah langsung menyampaikan kepadanya, kamu sudah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu diantara ganjarannya. Maka kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, Lau kuntu amiran an yasjuda, Jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya, ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Kenapa demikian? Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki. Nanti edisi lain kita bahas, kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami, kita bahas juga. Karena pertanyaannya terkait dengan suami, bapak ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan, disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang tidak mudah, itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba Anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi, disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin. Dirawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Ya, semua makna ini disebut dengan qawwam namanya. Qawwam bentuk sifat mubalaghah atau superlatif dari kata qaimun, qawwamun. Anda bayangkan, qaimun itu tegak berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya enggak bengkok, jaga tegak, itu namanya qawwam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya enggak turun? Perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan, kita sering mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah.
Dia adik perempuan dari seorang kakak, kakak perempuan dari seorang adik, dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu, dia perempuan, ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih anda. Yang dipilih anda gitu, bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan anda, dia bisa melindungi anda, ya dia bisa anda sayangi, dan anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami, saking beratnya itu suami, mengambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu, menyayangi. Dulu kan begitu, ibu kan kalau ada curhat tuh datang ke ibunya. Cerita, mama, si Fulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya, saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, kenapa ketika aku tanya, kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu, kerudung kamu warnanya lucu. Ya, bilangnya kerudung, padahal lihatnya orangnya gitu kan. Ya, lihat, kan. Sampai dia berkata, aku menyayangimu. Terus aku katakan kepadanya, gombal. Kalau kamu sayang, tuliskan namaku di buku nikah kita. Oh, tuliskan namaku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar. Berani-beraninya gitu kan. Begitu datang mengambil tugas ibunya. Kan curhatnya kepada suami, cerita pada suami. Bahkan suami pulang kantor langsung curhat. Tuh kan? Ada yang belum pulang ditelepon curhat juga. Anda bayangkan, belum beres tugas, lagi capek-capeknya gitu kan, ngerjain. Papa di ujung telepon sana curhat, dengerin, itu kan gak mudah. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah, ustaz juga sama. Sama aja, apa dikira jadi ustaz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustaz ceramah bawa istrinya, sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya? Nanti di rumah insya Allah. Nah, jelas ya? Paham. Nah, jadi dari situ, kita menjaga di sini, jaga. Jangan sampai tugas istri kemudian, mohon maaf, bertentangan dengan suami, suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus, saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah, terkait dengan salat berjamaah ini, maka sebelum masuk ke sana, saya sampaikan, jika ada perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, taati, surga bu. Ibu cari surga sampai keluar rumah, Allah kirimkan ke dalam rumah. Kenapa jadi keluar? Kenapa jadi keluar? Seorang ibu itu surganya banyak di rumah. Merawat anaknya, menyiapkan kebaikan-kebaikannya. Bu ya, ini saya kasih pesan nih. Ini di hadis muslim nih. Datang perempuan Ansor kepada Nabi SAW. Kemudian mengadu. Ya Rasulullah, enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Salat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa muhrim. Ya, tanpa mahram. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya, membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Coba kamu perwakilan nih, juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana, apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah, maksudnya para suami, jika istrinya ridha dan membantu menyiapkannya bima makna, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, bayangkan. Suami umrah, uang hanya cukup untuk satu orang, dipilih suami berangkat, istri ridha, disiapkan perbekalannya. Pak, doakan kita di sana ya supaya keluarga bisa berangkat. Ini perlengkapan Bapak semuanya. Berangkat sempurna, Anda ridha di rumah. Begitu Anda siapkan jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah, maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Huh?